Assalamualaikum, selamat siang sahabat jajanan rakyat. Siang ini saya berada di Jalan Dharma Praja, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, ini Jalan Dharma Praja ya. Terus ke sana itu keluarnya nanti di Jalan Pramuka. Sahabat jajanan rakyat, di sini SMA Negeri 7 Banjarmasin. Nah, di sini ada orang jual sempol ya, sahabat jajanan rakyat. Kita mendekat dulu ya. Ini sempol Malang nih. Malang Street Food ya. Oke, kita mendekat dulu ya nih dengan masnya ini. Assalamualaikum mas, selamat siang. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu ya. Dengan mas siapa ini? Alfi. Mas Alfi. Sehat mas ya? Iya. Apa kabar? Ya. Baik. Sudah lama jualan di sini? Ya, alhamdulillah hampir 6 bulan. 6 bulan ya, sudah lama juga ya. Ini kebetulan mas siapa tadi namanya? Alfi. Mas Alfi lagi membuat ini ya, sempolnya ini. Dari jam berapa ini bukanya? Dari jam 10.30. Bisa jam 11. Tergantung bahannya. Tergantung bahannya ya. Jadi yang banyak membeli ini sepertinya anak-anak sekolah ya. Karena di depan ini ada SMA Negeri 7 Banjarmasin ya. Ini dari bahan apa ya sempolnya ini? Dari bahan daging ayam sama daging ikan tenggiri. Oh, daging ayam sama ikan tenggiri ya. Satu hari ini menghabiskan berapa tusuk ya? Ya, 500 lebih lah. 500 lebih, oh banyak sekali ya. Kira-kira aja? Kira-kira aja 400-an. 400 ya? Oh, ini digoreng ya, digoreng dicampur dengan telur. Ayam ya, ayam ras ya. Di ini dulu dikasih bumbu, dikocok ya. Nah, itu setelah digoreng belum begitu matang, di ini campur lagi ya. Ini dua kali, tiga kali proses. Iya. Nah, ini enak juga ini. Jadi bukan hanya anak-anak tapi orang dewasa dan orang tua juga suka ya. Dari mana nih mas dapat ilmu membuat sempol ini? Oh, ini menjualan aja bang. Oh, menjualkan. Jadi ada yang membuatnya ya. Jadi masnya tinggal menggoreng aja lagi ya. Iya nih. Ini ada yang membeli juga nih. Halo, selamat siang mas. Siang pak. Saya dari ini, sahabat jajanan rakyat di channel YouTube Aris RIL. Sering kesini ya? Baru ini aja. Baru ini ya. Dengan mas siapa ini? Saya Reza. Mas Reza ya. Salam kenal mas Reza ya. Ini makanan yang enak juga nih ya, sempol ini. Ini ada terbuat dari ayam dan daging ikan tenggiri ya. Ini udah berapa tusuk nih mas? Udah. 7 lah. 7 ya. Nah, kalau banyak berarti enak ini. Ya, selamat menikmati mas Reza. Ibu, selamat siang bu. Gimana bu? Sering makan di sini bu, sempolnya? Baru ya, karena baru lewat ya. Oh iya, suka berarti bu ya? Iya. Ini saya juga lewat nih, melihat masnya ini udah beberapa kali, cuma belum sempat mampir. Ini berarti animo masyarakat untuk memakan sempol ini juga bagus nih. Karena saya lewat di beberapa tempat juga ada yang jual seperti ini. Nah, ini sahabat jajanan rakyat ya. Ini barusan digoreng nih. Ada cabang lain mas di selain di sini? Ada di Muara Kelayan. Muara Kelayan ya. Samping BNT. Oh, jadi sahabat jajanan rakyat yang berada di tempat Kelayan ya. Ini beliau juga ada cabangnya ini. Selain di situ ada lagi ya? Tidak ada lagi, cuma dua. Cuma dua ya? Oke.
Oke, silakan lanjutkan Mas untuk penggorengan ininya. Silakan Bu, nanti setelah selesai video ini saya akan makan sempolnya. Ini antri juga nih. Oke Mas, semoga dengan adanya di channel YouTube Aris-Yariel banyak yang lihat ya. Nanti juga banyak yang mampir ke sini ya. Jadi beliau ini jualan berada di Jalan Dharma Praja, dekat SMA Negeri 7 ya. Oke, sukses selalu Mas ya. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, halo Mas, ini harga per tusuk ini berapa? Kalau tenggiri berapa? 2.000 satunya. Nah, ini kalau tenggiri sahabat Jalan Rakyat harga per tusuknya 2.000 ya. 2.000 rupiah, ini besar loh ininya sempolnya. Kalau yang ini ayam ya? Itu udang. Oh, ini udang. Oh, ternyata ada udang juga. Nih, sahabat Jajanan Rakyat. Sempol udang ya. Ini berapa harganya? Sama 2001. 2001 ya. Nah. Kalau yang ini? Kalau ayam sama aja juga. Ayam 2000 ya. Nah, jadi sahabat Jajanan Rakyat, harga per tusuknya nih yang dari tenggiri ayam dan udang harganya sama ya, Rp2.000. Nah, ini harganya Rp2.000 ya. Ini saya makan juga ini. Nah, ini makan kasih dengan saus ya. Ini yang saya makan adalah dari ikan tenggiri. Enak nih. Ya. Enak. Saya pakai saus pedas tadi ya, sahabat Jalan Rakyat. Jadi benar-benar enak nih. Halo Mas, sering kesini ya? Lumayan. Lumayan ya. Saya dengan Aris Mas dari ya, sahabat Jalan Rakyat di channel YouTube Aris RIL. Suka ya? Ya, suka ya. Iya. Oke Mas. Ukurannya lumayan besar ya, ya. Nah, makanya saya juga mampir ke sini melihat ukuran sempolnya besar ini. Oke, okay, lanjutkan. Nah ini ada juga yang datang ini. Ownernya Pak? Oh ya, Bapak. Selamat siang Pak. Salam kenal, saya dengan Aris Pak. Dari sahabat Jajanan Rakyat di channel YouTube Aris RIL. Saya sering lewat di sini, begitu melihat ini saya video untuk dimasukin di YouTube Pak. Iya, terima kasih banyak Pak. Biar tambah dikenal lagi Pak. Karena saya lihat begitu lewat banyak yang mampir ini. Alhamdulillah Pak. Saya juga sudah mencoba, rasanya benar-benar nikmat nih. Nah ini udah lama Pak usahanya juga? Di sini dulu kurang lebih berapa tahun gitu nih, awal-awal sempol di Banjarmasin. Oh, awal-awal sempol ya. Di sini Pak. Oh. Bapak pemiliknya Pak ya, udah berapa cabang Pak? Baru 3 aja Pak. Baru 3 ya, nah ini sahabat Jalan Rakyat, beliau ini sudah memiliki tempat ini 3 cabang. Di mana aja Pak? Di Bumimas. Bumimas? Pekauman sama di sini. Pekauman sama ya, di sini ya. Oh. Ini salah satu usaha yang juga sangat punya potensi yang baik Pak ya. Insya Allah. Nah, jajanan Jalan Rakyat seperti ini. Pak? Selain ini ada lagi Pak mau buka cabang Pak? Insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah. Iya. Mudah-mudahan terus berkembang Pak usahanya. Iya. Baik Pak, saya sambil ini Pak video ya. Nah ini sempol Malang Seliput ya. Oke sahabat Jalan Rakyat ya. Ya sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel YouTube Aris RIL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.